Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang berlatih menjadi ganda campuran dengan mantan atlet Debbie Susanto. Hal ini seperti diunggah akun Instagram Raffi Nagita 1717 lalu. Latihan badminton dulu untuk persiapan Olimpiade Selebriti dengan juara All England 2016, Debbie Susanto. Juli ini tiap weekend akan live di SCTV Trans Entertainment, kata akun Raffi Nagita 1717. Dalam unggahan foto tersebut, terlihat Raffi dan Nagita kompak memakai kaos olahraga berwarna putih. Keduanya juga memegang raket. Juga terlihat anak mereka, Rafathar, serta juara All England 2016, Debbie Susanto. Debbie pun mengunggah ulang foto tersebut di akun Instagram pribadinya. Kalau kemarin lagi-lagi tenis, kalau sekarang kita lagi badminton main bareng AA Raffi dan Kak Gigi Raffi Nagita 1717, kata Debbie. Seperti diketahui, pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selain bergelut di dunia entertainment, pasangan ini juga aktif di dunia olahraga. Raffi Ahmad menjadi salah satu pendiri klub basket Rans PK Basketball pada 2021. Dalam acara lagi-lagi tenis paling anyar pun, baik Raffi dan Nagita juga ikut bertanding bersama selebriti lainnya. Raffi menjadi juara bersama Dion Wiyoko. Sedangkan Nagita yang berpasangan dengan Gege Elisa dikalahkan Luna Maya Nia Ramadhani. Kini pasangan selebriti ini juga sedang menyiapkan acara Olimpiade Selebriti yang bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi nasional. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua.